Bagus ya. Ya. Nanti temennya bawa sini lagi ya. Ya. Pacar mungkin. Pacarnya banyak bingung yang mau dibawa yang pertama yang mana. Ya, ya. Ah, cakep pinter sama Mas ya. Jadi dijadwal Mas. Kalau pacarnya 7 ya pas, 1 minggu 1 pacar ya. Pulangnya enggak ada. Ini mbaknya sama masnya dari mana ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, luar biasa. Kok jauh banget? Asli Jakarta mana? Asli Depok. Oh, Depok. Gimana kesannya setelah di Gua Jeklis? Baru sih, soalnya baru datang juga. Baru pertama kali ya? Iya. Oh, gitu. Namanya siapa, Mas? Saya Boy. Boy ya. Mbaknya siapa? Nata. Nata, iya. Sama Jakarta juga? Enggak. Dari Sulawesi. Luar biasa. Ya, salam untuk Jakarta dan Sulawesi ya. Welcome to this channel. Of course, still on the channel, Laring Kellid Hunters. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya masih di channel Laring Kellid Hunter. Hari ini kita berada di Gua Jeklis guys, tepatnya di Dusun Jeklis, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ya, kebetulan ini kita berada di sumber Panguripan ya. Tuh guys. Jadi konon ceritanya dari masyarakat setempat bahwa air ini punya tuah guys. Kalau kita cuci muka di sini bisa awet muda ya. Mitosnya seperti itu. Ya, kita terus lebih dekat lagi seperti ini guys. Airnya jernih banget. Adem di sini ya. Jadi dari keluarnya dari celah-celah itu guys. Ya sayang kita tidak bisa masuk ya, karena memang tidak ada akses masuk, tidak diperbolehkan oleh pengelola ya. Jadi sayang sekali. Dan itu kelihatannya ada genangan air gitu ya, ada cekungan airnya dari itu guys, dialirkan lewat pipa di sini. Nah. Oke. Ikuti kita dari awal hingga akhir, jangan di skip, eman-eman guys ya, pasti seru, pasti asik. Oke, guys, kita mulai masuk bisa di guys ya. Kita dari timur karena sisi timur dan dari laut kita lewat jalur selatan guys. Nanti kita lewat ini, tripnya cukup menarik ya. Ini kita nanti ada turunan tajam ya. Nah, ini guys. Turunan tajam ya. Nah, ini guys. Wah, asik kayak di Batu, guys. Nah, kalau ke timur terus itu dari arah Malang bisa, guys. Dari Kasembon ya. Ini kita ambil kiri, ini Gua Jeklis ya. Oke guys, jam operasional mulai 8 pagi sampai 16 sore Gua Jeklis. Ya. Jam 8 pagi ya, sampai jam 4 sore ya.
Ini kalau hari Minggu biasanya ada pasar apa bang namanya bang? Pasar Gedyo. Pasar Gedyo, pasar Lembo. Sudah tutup belum? Sadar kamera. Mak-mak guys, maklum. Mesti sadar kamera. Penggalannya selfie guys. Tuh guys. Oke guys, kita berada di Gua Jegles. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Kita update terbaru dari Gua Jegles ya, yang ada di Dusun Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ya. Oke, kita masuk ke guanya guys ya. Ini di depan tuh gerbang kita disambut ini ya. Ada gazebo-nya juga ini untuk pintu masuknya ya. Banyak tangga guys. Ush. Lah itu guys. Oh peteng guys. Oke, kita masuk guys. Untuk gua yang pertama kita langsung disambut guys. Ini sambut kupu-kupu. Sambut belalang kupu-kupu ya. Ini dulu mungkin karena akibat megatrust zaman purba ini guys ya, terjadi rekan ini sebesar ini menjadi sebuah gua, akhirnya dilewati air guys ya. Jadi luar biasa cantik guys ya, tempatnya adem ya, untung adem pas. Nah banyak wisatawan dari mana mas? Dari Pare Dang Sewu ya. Lanjutkan mas. Siap. Mantap. Nanti dikunjungi di lereng Kelut Hunter mas. Pintu masuknya ini guys ya. Di sini juga termasuk spot selfie yang cakep banget ya, yang caam guys ya. Itu, nah itu ada mbak-mbak lagi foto selfie itu. Nah itu guys, luar biasa ya. Jadi untuk dinding-dindingnya, untuk ini celah-celah ini, guanya luar biasa cantik guys ya. Jadi di sepanjang ini, dinding-dinding ini, tebing ini banyak akar-akar ya. Tempatnya juga bagus, terus ini bebatuan guys, jadi insya Allah aman guys ya. Kita coba turun di rekan megatrust zaman purba ini, luar biasa cantik sekali ya. Di sini juga mitosnya ada naga yang bersemayam di sini guys. Panjang mata melihat, dinding-dindingnya cakep banget ya. Di juga masih ada perbaikan itu untuk dinding-dinding yang rentan, yang rawan longsor ini juga sudah diantisipasi dengan baik oleh pihak pengelola ya. Termasuk jalur evakuasi juga ada ini guys. Jadi dicor di dinding-dinding beton ini untuk spot-spot yang rawan, yang rentan ambrol ya. Ini guys, mantap. Oke, kita langsung masuk. Sisi kanan kiri banyak air guys ya.
karena ini juga memang sungai ya, sungai bawah tanah. Sini ada relief-relief ini, bukan relief kuno tapi baru ini. Ya, tidak sepatutnya seperti ini, guys. Ini jangan kalau bisa ya. Karena merusak ekosistem juga ini. Wes cantik betul. Ini mas-masnya dari Gedang Sewu, guys. Ya. Sudah berapa kali sini, Mas? Baru satu kali. Ini. Baru satu kali ini, baru lihat ya? Iya. Gimana? Ya. Kesannya? Bagus apa gimana? Ya bagus sih. Bagus ya? Ya. Nanti temennya bawa sini lagi ya. Ya. Pacar mungkin? Pacarnya banyak bingung yang mau dibawa yang pertama yang mana? Ya, ya. Ah, cakep pinter sama Mas, ya. Jadi dijadwal, Mas. Kalau pacarnya 7 ya pas, 1 minggu 1 pacar ya. Ulangnya enggak ada. Sayang sekali. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Mantap. Nah, kita lanjut, guys. Oh, ada ikannya juga, guys. Ikan Mas. Tuh, guys. Kita lanjut eksplorasi kita di Gua Jeglis. Ya. Mas. Bos, ini cantik betul, guys. Tingginya kita 7 meter ini kelihatannya, guys, ya. Ini mbaknya dari mana, Mbak? Dari Semanding. Dari Semanding. Mantap, guys. Semanding dengan gua apa Semanding pare? Ya, dari tadi menantimu. Oke, kita lanjut. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Wes keren, guys. Adiknya dari mana, Dik? Saking Pundi, Pak? Kencong, dari Kencong ini, guys. Bersama keluarga semua, Pak. Ya, gimana Pak kesannya masuk Gua Jeglis, Pak? Bagus. Bagus ya. Untuk kali keberapa, Pak? Apa? Untuk kali keberapa sini, Pak? Baru pertama. Baru pertama kali. Iya. Jadi kesannya gimana, Pak? Bagus banget ini. Bagus banget ya? Iya. Bagus banget. Eksotis. Foto bagus. Oh gitu ya? Iya. Betul betul. Ini guys. Sambil ngomong, guys. Paring asma sinten, Pak? Paring asma sinten? Pak Yuda. Pak Yuda dari Kencong pun monggo dilanjut, Pak. Makasih, Pak. Ini, guys. Konon ceritanya lu ya. Bus. Kalau kita laut. Itu ada yang review. Bisa awet muda lo, tambah gitu ini. Langsung ganteng, Bang. Jadi langsung ganteng. Cukup melegenda nih lur ceritanya. Was. Dari Sabang sampai Merauke, cerita Banyu Panguripan. Iki sendang kapit pancuran. Pancuran. Oke lur, terima kasih lur. Mantap-mantap ya. Wow. Tuh. Jadi di sini buat nge-vlog, buat selfie-selfie, Pak, seperti masnya yang ini, guys. Saya tidak tanya, Mas. Saya tidak tanya. Orang tidak koyo. Menurut keyakinan sini, kalau air ini, kalau untuk apa? Baju muka. Selain khasiatnya, tuaknya itu awet. Awet muda. Iya, mantap. Kalau pengen awet muda, bisa. Ini langsung. Oke, nanti kita cobain nanti. Ya. Ini namanya pancuran apa, Bang? Banyu Panguripan. Banyu Panguripan ya. Nih, guys. Luar biasa, guys. Luar biasa. Ini dijamin pasti awet muda, guys. Nah, ini, guys. Jadi adem banget ya. Ini mbaknya sama masnya dari mana ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, luar biasa. Kok jauh banget? Mau ini lagi kursus.
lagi kursus di Kampung Inggris. Ya. Sudah lama, Mas? Baru 2 minggu. Asli Jakarta mana? Asli Depok. Oh, Depok. Ya. Gimana kesannya setelah di Guan Jeglis? Baru sih, cuma soalnya baru datang juga. Baru pertama kali ya? Iya. Oh, gitu. Namanya siapa, Mas? Saya Boy. Boy ya. Mbaknya siapa? Nata. Nata, ya. Sama Jakarta juga? Enggak. Dari Sulawesi. Lu Sulawesi. Luar biasa. Ya, salam untuk Jakarta dan Sulawesi ya. Iya. Ini kebetulan ketemu Lereng Cloud Hunter ya, nanti tolong dibantu nanti. Siap. Oke, makasih, lanjutkan. Oke. Selamat bersenang-senang. Eksplorasi kita di Guan Jeglis hari ini sampai nimbun angin, guys. Aduh. Sangat menyenangkan. Bu, menune napa, Bu? Rujak ada. Rujak. Gado-gado. Nasi rames kuning. Nasi kuning. Minumnya es campur jamu. Es. Jamu kuat. Jamu kuat. Beh rowoso guys. Belum main. Ya Mas, gak rowoso jamu nih, gara-gara jamu ya lagi. Pegel marah. Guys, iki mak-mak iki siap iki. Siap melayani. Siap melayani total pokoknya. Minta apa aja, Bu. Boleh. Mak ya di mak, Bang. Mak e bakul rujak juara karaoke tingkat RT, bayangkan. Tingkat RT. Bu, pedes apa manis, Bu? Pedes. Okay. Manis. Oh, sing manis bakule. Tadi nyeprot, Bu. Ibunya masih semangat, guys. Luar biasa. Ya. Cucunya berapa, Bu? Cucunya 7. 7, ya. Bos. Sudah 7, guys, ya. Masih muda ini. Ini putih, ya. Masih semangat ya gitu, Bu, biar sehat. Karena enggak punya uang ya, Mas. Oh. Itulah semangatnya. Ya.